Korang nak buat konten video, jangan main-main dengan penyakit. Kita ni kalau boleh nak elak penyakit, dik. Sejak kebelakangan ini, video mengatakan wajah yang breakout sebagai penyakit AIN semakin tular di aplikasi TikTok. Melalui satu perkongsian, pendakwah dan juga peserta pencetus ummah iaitu Piyu Azman memuat naik satu video menegur anak muda supaya tidak sesuka hati meletakkan penyakit AIN sebagai punca muka terjadi begitu. Katanya, penyakit AIN bukanlah satu penyakit yang boleh dibuat main-main atau dijadikan konten untuk tetapan pengikut di media sosial. Netizen dilihat bersetuju dengan pandangan pendakwah muda berkenaan dan menuat melihat mereka yang sesuka hati mengaku terkena penyakit AIN tanpa pengetahuan yang jelas. Assalamualaikum. Ni Cik Man nak pesan pada diri Cik Man sendiri dan adik-adik. Kalau korang nak buat konten video, jangan main-main dengan penyakit. Kau cakap penyakit AIN ni penyebab jerawat dekat muka kau. Kita ni kalau boleh nak elak penyakit, dik. Jadi jaga sensitiviti bab-bab penyakit ni. Penyakit AIN Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, Al-AINU HAQQUN. Penyakit AIN benar-benar wujud. Dia penyakit yang berpunca daripada pandangan mata seseorang yang memandang dengan kagum ataupun kebencian. Jadi jerawat kat muka kau tu bukan penyakit AIN. Tu mungkin kau salah skincare. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.